Ini teman-teman, masak air, buat kopi, mantap. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan Amanya Pata Channel. Oke, langsung saja ya. Di depan saya ini sudah ada salah satu box. Nah, ini di dalamnya sebenarnya kompor lipat outdoor, teman-teman. Ini saya belinya di Tokped sekitar seminggu yang lalu ya. Sebetulnya ini sudah saya buka, tapi nggak apa-apa, ini saya review ulang. Coba kita buka langsung saja. Kita buka box ini. Oke, ya, itu dia. Coba kita keluarkan kompor lipatnya. Nah, ini dia teman-teman. Ini ada selangnya. Ukuran selang kurang lebih 30 cm ya. Kemudian ada kakinya, kompor ini dilengkapi dengan kaki-kaki. Kakinya ada 3 teman-teman. Coba kita buka ya satu persatu. Oke, satu kaki. Dan 3 kaki. Sudah terbuka kakinya 3-3. Lalu coba kita dudukkan. Nah, itu dia teman-teman, kompor lipat outdoor. Kemudian kompor ini sudah dilengkapi dengan pemantik. Sudah ada alat pemantiknya. Coba kita nyalakan pemantiknya. Itu ya. Kelihatan nggak nih ya apinya? Nah, itu dia teman-teman, pemantiknya. Oke, langsung saja coba kita pasang gasnya ya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau beli di online shop, pastikan sudah ada adaptornya ya. Ini adaptornya, karena ada beberapa sebagian yang menjual alat ini tidak termasuk atau tidak include adaptor. Jadi teman-teman kalau mau beli kompor lipat ini, pastikan adaptor ini sudah termasuk. Oke, kita pasang dulu adaptornya. Karena kalau tidak ada adaptor, kita pasang langsung di gas juga ini nggak bisa ya teman-teman. Harus pakai adaptor. Oke, kita pasang. Ini ada karetnya juga, kita kuatkan ya supaya tidak terjadi kebocoran gas. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita coba nyalakan ya. Kali ya gasnya. Oh ya teman-teman, ini untuk membesarkan gas, arus gas ke sana ya, ke kompor. Besar kecil dari sini, dan untuk mematikannya juga nanti dari sini kita tutup ke putar ke ini seperti arah jarum jam untuk mematikannya. Sekarang coba kita hidupkan. Dihidupkan dulu. Oke. Op, terlalu besar. Sebentar.
setel dulu supaya tidak meletup. Oke. Kita hidupkan, bismillah. Nah, itu dia teman-teman. Sudah nyala kompornya. Kompor lipat untuk kegiatan outdoor. Kompor ini sangat ringan teman-teman, mudah dibawa kemana saja untuk kegiatan outdoor, camping misalnya, mancing ataupun ya kegiatan outdoor lah. Bisa untuk masak indomie, buat teh, buat kopi dan lain-lain. Ini sangat mudah dibawa teman-teman. Boxnya juga tidak terlalu besar. Nah ini boxnya sangat kecil teman-teman. Keren ya. Ini dia teman-teman. Sekarang coba kita matikan. Mematikannya dari sini teman-teman. Nah kita tutup, langsung mati. Oke teman-teman, sekian dulu review kompor lipat untuk outdoor dari Amanya Pata Channel. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share. Ini teman-teman, masak air, buat kopi, mantap.